Tuh, nggak jadi nggak ide. Sienna. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Irfan Hilmi Entertainment. Bersama saya, Irfan Hilmi, saya akan memberikan tip buat kalian semua para pecinta ikan. Kebetulannya saya juga apa namanya? Pecinta hewan juga gitu ya. Oke. Di sini banyak sekali ikan gabus. Ada kebetulan ikan gabusnya punya adik saya ya. Agar apa namanya ikan gabusnya tidak apa ya tidak mat aman gitu dari di akuarium. Oke, baik kita intip saja langsung dan kita tutorial. Nah, di sini ada ikan gabus juga ya. Ikan masih baby, masih ukuran berapa itu? Ada 5 cm, kira-kira ada 5 sentian. Nah. Kalau nggak salah ini jenis Asiatica. Geser. Tuh, kelihatan nggak? Ini juga masih baby ya. Kalau nggak salah ini jenisnya apa ya? Maru. Cana Maru Liode Li Lioides. Oke. Masih baby. Kayaknya ini red ya. Oke. Nah, yang ini. Kalau yang ini, oh bukan, salah, ini maaf. Kayaknya ini yellow yellow. Cana Maru yellow. Nah, yang ini nih. Ini enggak ada. Kayaknya ini barusan lagi bersih-bersih kesapu gitu. Wah, ada ikan loncat. Oh, tuh udah ternyata udah mati, kasihan juga. Nah, saya kasih tipsnya. Nah, ini juga kelihatan nggak? Oh, nggak kelihatan ya. Saya matiin. Ini juga cananya masih baby ya. apa namanya cana baru juga. Oke, kita apa namanya kita kasih sedikit penjelasan di akuariumnya, sedikit penjelasan atau edukasi gitu. Nah, pada saat kan ikan itu ikan gabus itu ikan predator ya, pasti senang aktif sekali dan agresif gitu ya. Nah, ikan ini kan loncat, set loncat, tapi ini tutupnya nggak apa di apa kasih di pemberatan nanti lah. Bahasa Indonesia nanti nggak dikasih penghalang seperti ini nih. Nah, ini kan kaca, ini dikasih ini gitu, jadi kan aman. Kasih beratan apa namanya beban ya, beban apa atau biar aman gitulah ininya, jadi nggak
kalau ikan lagi loncat kan pasti kena ini nih, kena tutup ini. Pasti kan geser-geser gitu kacanya ya. Nah, gitu. Seperti itulah. Ya, kelihatan ya? Saya terangin dulu. Jadi fokus kan? Ya. Pada suatu itu apa namanya kalau si lauk kan masuk loncat-loncat gitu ya. Suka loncat-loncat, pasti kan otomatis ini tutupnya tutup si akuarium ini geser gitu. Nah, geser, 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 geser. Nah, kan otomatis ini buka. Oh. Buka, terus buka. Terus dia isi ikannya dia loncat-loncat terus. Akhirnya jadi buka melebar. Otomatis ikan loncat keluar. Pas keluar. Keluar. Pas loncat keluar terus dia apa namanya? Jalan-jalan gitu ya di lantai di ubin. Ih, harusnya kudu benar gitu. Si tutup akuariumnya tutup rapat. Tutup rapat. Kelihatan fokus? Oh, nggak kelihatan ya? Saya terangin dulu. Nah, gini tutup rapat, tutup rapat, rapat. Nah, kalau kalau bagus sih dikasih beban ringan di sini ya, di kaca ini. Tapi jangan terlalu berat juga agar apa lah? Agar si tutupnya tidak menggeser gitu ya. Nah, sebenarnya bukan ikan gabus aja yang suka loncat-loncat kan. Kan ikan gabus juga kan identik dengan ikan predator ya. Sebenarnya kalau punya ikan hias di rumah ya harus begitulah apa namanya? Harus tutup tutup akuariumnya harus rapat gitu. Dan kalau bagus dikasih itu beban ringan si tutupnya biar tidak kalau ikannya apa namanya loncat-loncat otomatis kan si itunya menggeser ke si kacanya terus loncat-loncat terus geser 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 akhirnya ikannya keluar pas dari si loncatannya si kaca yang bukanya pas jadi apanya keluar gitu si ikannya jadi keluar. Sebenarnya bukan ikan gabus aja yang suka loncat-loncat masih ya mungkin ikan predator yang lain. Gabus cana ya kalau itu bahasa itunya bahasa kerennya cana kayak yang gini aja juga rawan nih coba saya perlihatkan ikan deh mananya nah ini kan bolong nih segini juga dia bisa keluar dia. Kalau ikan suka loncat-loncat, ya, ini rawan keluar nih. Loncat-loncat keluar, terus dia lari-lari, jalan-jalan di ubin. Kalau tidak segera ditemukan, ya resikonya ikan hias apa namanya si cana itu
atau ikan predator yang lainnya yang mungkin menyebabkan kematian kalau tidak disegera ditemukan, kalau tidak segera di rescue gitu ya. Lebih baik tutupnya, sekali lagi tipsnya buat dari saya, sekali lagi tutupnya, tutup akuariumnya harus dikasih beban gitu ya, beban ringan agar tidak menggeser-geser kaca, si tutup kaca kalau dia loncat-loncat gitu. Oke, mungkin tipsnya dari saya segitu aja. Mudah-mudahan bermanfaat buat para penggemar ikan. Oke, see you tomorrow. Bye-bye. Sudah lama tidak bikin video. Oke, sehat terus. Lancar terus. Dan maaf, saya kebetulan sudah lama tidak bikin video. Karena sibuk kerja dan juga ya sibuk dua-duanya, sibuk sibuk kerja, sibuk konten ya. Kalau begitu lebih bagus. Oke, sekian tipsnya dari saya dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih bersama saya Irfan dan channel saya ini Irfan Hilmi Entertainment. Jangan lupa di subscribe di bawah ini dan nyalakan tombol loncengnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.